Kenapa orang Melayu? Kenapa orang Melayu tuan-tuan sekalian? Kerana orang Melayu adalah bangsa pendakwah. Orang Melayu bangsa pendakwah. Dulu Hindu dan Buddha, orang Melayu adalah yang mengembangkan Hindu dan Buddha. Sampai ada kuil besar Prambanan dan juga Borobudur Hindu dan Buddha dekat Nusantara ni. Datang Islam, seluruhnya Islam. Orang Melayu jadi pendakwah kepada agama Islam. Cina antara awal yang dapat Islam. Cuba bagi satu nama ulama Cina yang peringkat international. Ulama Cina tuan-tuan sekalian. Dia ada tapi adalah setempat dia saja. Orang Melayu ada tuan-tuan sekalian. Bangsa pendakwah India Pakistan bangsa pendakwah. Bangsa Melayu bangsa pendakwah. Nama-nama besar dalam dunia ilmu, contoh Syekh Yasin Fadangi. Syekh Yasin Fadangi ni pemegang sanad. Sanad ni silsilah ilmu sampai Rasulullah eh. Orang Arab pun belajar dengan Yasin Fadangi. Kita dengar nama-nama Idris Al-Marbawi, itu bukan orang Melayu yang duduk dekat sini tak. Itu international, orang Arab pun belajar daripada dia. Dia di Cina tak ada. Sebab itu orang Melayu ni adalah bangsa pendakwah. Dan sebab itulah orang-orang kafir memang usaha nak kafirkan bangsa Melayu sejak dulu lagi. Kalau anak kita belajar tingkatan 3, belajar pasal sejarah Portugis datang ke tanah Melayu, apa misi dia? 3G, Gold, Glory dan Gospel. Memang terang-terang untuk mengkafirkan tanah Melayu ni sejak kurun ke-15 lagi. Tapi tak berjaya tuan-tuan sekalian. Dan juga mengenai hadis akhir zaman, antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah tanah-tanah daripada tanah timur. Kita adalah bangsa-bangsa timur eh. Timur tu mana? Wallahu alam. Timur Madinah mana? Sebab hadis tu daripada Madinah. India, Pakistan timur, kita juga timur, China juga timur, Jepun juga timur. Mana? Wallahu alam. Sebab tu bangsa-bangsa timur diislamkan oleh para sahabat. Sebab akhir zaman yang akan menyemarakkan ini adalah bangsa-bangsa daripada timur. Mungkin kita, wallahu alam, mungkin India, Pakistan, mungkin China sendiri, mungkin Jepun, wallahu alam. Tapi yang nampak diserang tuan-tuan sekalian adalah tanah Nusantara ni. Sampai sejarah pun kita tak tahu. Dan yang paling besar tuan-tuan sekalian adalah ketika Dajjal keluar. Perangan akhir antara orang beriman ni adalah Dajjal dan juga orang beriman. Dajjal membawa penyembahan kepada syaitan. Orang beriman membawa penyembahan kepada Allah. Ketika Dajjal keluar, jelas terus dah lain dia. Penyembah Allah, penyembah syaitan. Dua lain jelas terus. Maka akhir sekali, peperangan tu berlaku di sekitar Baitul Maqdis. Antara Nabi Isa dan juga Dajjal. Apa yang diberi pada Nabi Isa, ada juga pada Dajjal. Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati, Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh menurunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh menurunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh mengubat sakit, Dajjal boleh mengubat sakit. Sebab itu Nabi Isa gelarannya Al-Masih, Dajjal juga gelarannya Al-Masih. Jadi sebab itu ulama kata hanya Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Izal Masih yaqtul Masih. Al-Masih saja yang boleh membunuh Al-Masih. Ataupun dalam bahasa Melayunya disebut apabila buku bertemu ruas. Sebab Dajjal sebelum turun Nabi Isa, hui, bukan main lagi tuan-tuan sekalian ya. Dan kita baca hadis, kita tahu ending dia. So dia macam happy ending lah. Dajjal tu mati akhirnya. Tapi dia tidak semudah itu tau. Sebab kedua-dua ni tokoh yang sama hebat. Jadi perang tu perang yang akan banyak mati syahid. Habis siapa yang menang? Dajjal ke Nabi Isa? Yang menang adalah orang yang hati betul-betul bergantung kepada Allah dan Allah bantu dia. Sebab itu kenapa Saidina Umar pernah lucutkan jawatan Khalid Ibn Walid. Sebab waktu tu orang-orang Islam waktu tu ada yang terdetik dan berbunyi, siapa panglima kita hari ini? Oh Khalid, oh menang lah, mesti menang. Maka Saidina Umar lucutkan jawatannya, kau jadi prebet biasa. Sebab tak mau orang Islam kalau berpandangan, oh kalau Khalid mesti menang. Yang menang adalah yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Dajjal dibunuh di Babul Lud, di pintu kota Lud. Kota Lud ni 15 km daripada Tal Abib. Dan orang Yahudi bina pengkalan tentera kat situ. Yahudi ni percaya hadis tuan-tuan sekalian eh. Yahudi ni oleh kerana Nabi banyak diutuskan daripada bangsa dia, jadi nature percaya benda gaib ada pada orang Yahudi. Orang Yahudi ni percaya lah benda-benda gaib. Dia lebih khurafat daripada bangsa mana-mana, termasuk bangsa Melayu kan. Dia lebih khurafat. Badan dia penuh tangkal tuan-tuan sekalian. Kedai dia penuh dengan tangkal. Dia percaya perkhabaran gaib. Hatta hadis-hadis Nabi pun dia percaya. Kan Nabi sebut besok kalau berlaku pernah Dajjal, ada satu pokok, pokok itu tidak akan bercakap. Yang lain semua bercakap, ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah ni, Yahudi tangkap. Kecuali satu pokok bernama pokok gharqat. Bahasa saintifik dia pokok oleander. Pokok oleander ni dia takkan bercakap. Pokok tu dia tak tinggi tapi rimbun. Kalau menyorok dalam tu memang tak nampak. So Al-Aqsa tanah kita, wakaf, itu kita kena rasakan dia milik kita. Dia tak boleh rasa jauh eh. Dan orang Melayu, dalam darah orang Melayu memang mengalir
darah dan keturunan orang yang memang rapat dengan Al-Aqsa. Sebab itu memang pelik. Berlaku sana orang Melayu antara yang awal respon. Peperangan di Gaza pada 2012, saya ada di Jerusalem waktu itu, saya ada di Masjid Al-Aqsa. Keluar KTB Israel. Yang bantu Gaza adalah Malaysia dan Europe. Orang Melayu antara yang awal respon. Bab lain lambat tau. Tapi Al-Aqsa kita antara yang cepat. Lewat dalam darah kita ni mengalir orang yang rapat dengan Al-Aqsa.